Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Jadi kunjungan Blinken ke Indonesia kan menurut saya salah satu upaya untuk mengconvince pemerintah Indonesia bahwa Amerika itu ingin menjalin hubungan yang lebih baik dari Indonesia. Mungkin karena Indonesia juga agak tersinggung ya dalam tanda kutip karena kunjungannya Wakil Presiden Kamala Harris berapa bulan kan nggak mantap ke Indonesia ya. Bayangin besar di Asia Tenggara. Dinetralisir oleh Blinken. Nah, makanya itu kan mungkin akan membuat Indonesia akan jadi kita merasa gimana gitu ya, malah dia mengunjungi negara-negara yang menurut kita sih kita tidak kalah penting dari negara itu gitu, dan itu kan sebagai tamparan. Jadi mungkin dari situ Amerika ingin berusaha memperbaikilah hubungan dengan Indonesia, agar meningkatkan hubungan dengan Indonesia. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.